jumpa kembali bersama saya Hendra Bahari. Ya, terima kasih buat Anda yang sedang menyaksikan, tetap setia. Dan sebelum Anda lebih jauh menyaksikan video ini, akan Anda memberikan subscribe dan like. Ya. Oke, okay, by the way, ya, saya akan berbagi cerita. Ya. Tentang apa Bang Hendra? Tentang kegiatan saya beberapa hari yang lalu. Yuk, ikutin Hendra Bahari Singkawang. Selamat sore pemirsa. Kembali saya Hendra Bahari membawa Anda untuk bisa menikmati pemandangan alam yang luar biasa ciptaan Sang Maha Pencipta. Dan Anda bisa menyaksikan betapa indahnya alam ini. Ini adalah sebuah karunia agung dari Yang Maha Kuasa. Dan di belakang ini hamparan sawah yang sudah dipanen beberapa hari yang lalu. Dan saat ini juga ada sebagian yang sudah siap dipanen. Jadi teman-teman yang menyaksikan video ini, ya, marilah kita memberdayakan alam sebagai wujud penghargaan kita kepada Sang Maha Pencipta dengan menanami lahan yang ada sebagai tempat untuk kita bisa mengembangkan berbagai jenis tanaman, yang salah satunya adalah tanaman padi. Jadi saya mengajak Anda, ya, mungkin Anda punya lahan, baik itu sawah ataupun ladang yang memiliki dataran yang bisa diberdayakan. Berdayakanlah lebih baik, jangan sampai kita tidak memberdayakan lahan tersebut sebagai tempat untuk menghasilkan bahan pangan yang bisa membawa berkah bagi kita. Ini proses penimbangan padi yang sudah siap di sini ya. Tengah ya guys, lagi di kompleks 51 kilogram.
beberapa liputan yang tentunya yang memberikan kebahagiaan kepada teman-teman semua yang mungkin hari ini sedang menyaksikan video saya tadi ya, yang mana mungkin kalian ada di antara orang-orang tersebut. Seperti biasa juga, saya mengajak Anda ya bisa mengerjakan sesuatu yang bisa membuat hati kita bahagia, senang, dan refresh. Ya, tentunya kita menjadi orang-orang yang hebat yang bisa berkarya dengan apa yang bisa kita lakukan untuk hal yang baik bagi semua orang. Jadi pesan Hendra Bahari ya, jadilah orang yang baik dan jangan sampai kita lupa menabur kebaikan pada diri kita, pada orang lain, tentunya sesama. Ya, sekali lagi ya, umpama ada sari-sari kate, saya mohon maaf. Sunya diri, sabino, bye bye.